pergi main. Cuk. Dah, jangan asyik nak main je. Mei, tolong akak. Huh? Tolong apa? Ah, tolong alihkan tika tu. Huh? Cepat sikit. Kacang je. Kacang hijau. Eleh belagak. Ipin, tangkap dia, Ipin! Jom! Kejar dia, kejar! Upin, Ipin! Nak pergi mana tu? Mei, sini! Jangan nak lari! Alah! Apa lagi, Kak? Ha, tolong angkat batu tu pula. Tengok apa lagi? Cepatlah! Itu je. Itu pun nak suruh orang. Nak letak kat mana ni? Ha, taruh sini. Sikit lagi, Upin. Sikit lagi. Buat lagi. Boleh tu. Tak bergerak pun. Nak akak tolong? Tak apa, Kak. Ini kan kerja orang lelaki. Betul tu? Betul? Batu apa ni? Beratnya. Lah, kata lelaki. Ha, tengok akak ni. Kacang hijau je. Eleh. Itu batu kecil. Betul? Cucu opah memang kuat dan rajin. Kalau nak tahu, inilah batu kisah. Ha, orang dulu-dulu pakai ni untuk buat tepung. Kenapa selalu beli tepung kat kedai? Betul. Tapi kalau kita buat sendiri, lagi sedap. Diorang bukan tahu rasa opah. Bagi batu dengan kayu pun diorang kata sedap. Ili, kita orang tahulah. Apa masak sedap? Akak masak tak sedap? Betul? Oh, tak apa. Akak tak nak goreng ayam lagi. Dahlah tu. Mari tolong opa. Upin, ambil sudu tu. Masukkan kacang dalam lubang ni. Taruh sikit-sikit. Ipin pula kumpulkan tepung. Jangan bagi tumpah, Upin. Ha, pusing macam ni. Wah, dah jadi tepung, dah jadi tepung. Opa, biarlah kita orang buat pula. Betul. Opa rehatlah. Tak apa. Opah tak penat lagi. Alah. Dah, Opah. Dah bolehlah ni. Ada sikit lagi, Opah. Kau orang habiskanlah. Opah nak sembahyang kejap. Bertuah punya budak. Macam mana boleh jadi macam ni? Kemas cepat. Apa bising-bising ni, Rose? Opah, tengoklah ni. Habis bersepah. Seronok korang, ya? Dah, pergi mandi cepat. Cumi Pink. Siapa nak kemas ni? Agaklah.
nangis. Patah kaki aku. Bukan kau. Aku kasihan kat kau. Ha, inilah akibat degil. Apalah kau ni? Kau ni pesakit. Yelah. Nah, habiskan. Iping Ju. Kau tak sakit. Pergi ambil garapu. Aduh, sakit perut ke? Tolong ke, sakit. Huh? Jangan nak mengada-ngada. Terima kasih. Jangan nangis. Betul tu. Aku pun suka juga. Ya ke? Tipulah. Huh? Upin, kamu seorang saja. Mana Upin? Huh? Kat rumah. Kaki dia patah. Ya, betul. Patah? 2-3 biji getah. Kenapa kaki patah? Alah, mesti jatuh tangga. Upin, ada betulkah? Ha-ah. Jadi, dia tak boleh jalan lah. Kesian. Tak payah kesian. Dia lagi seronok duduk rumah. Makan je. Betul lah, Mak Il. Mana kau tahu? Alah, aku dah pernah kena. Mak aku bagi makan je. Nanti kita tengok Ipin lah. Boleh, boleh. Okey. Ish, beratlah kau ni. Ipin, nak tu? Lecilah. Cepatlah baik. Nah, terima kasih abang. Ipin! Diorang dah datang. Naiklah. Mana? Mana yang patah? Nak tengok. Mana Ipin? Nah Ipin, saya bawa lima mandarin. Patah betul lah. Oi, kerasnya. Jangan ketuk lah. Apalah kamu yang saya? Huh? Sakitlah dia. Bukan kuat pun. Ipin, sakit lagi ke? Tak. Tapi tak boleh jalan lagi. Bila boleh jalan? Entah. Kesiannya kau. Lama lagi tu. Cepat baik, Ma. Nanti boleh belajar. Oh, boleh main guli. Belajarlah. Huh? Main guli? Saya ada bawa guli. Mari kita main. Jom! Mari, mari. Jom pergi main. Kau nak apa? Nak tu. Yang ni. Bukan. Yang tu lah. Ayam goreng. Tapi ada satu je. Kita kongsi . Tak boleh. Itu aku punya. Aku nak yang ni boleh? Tak boleh. Ini semua aku punya. Kedekut. Aku nak pergi main lah. Upin. Apa lagi? Nak ikut. Jom. Jom.
main. Tengok je tau. Yelah. Tengok ah. Tak kena punya. Ipin! Cepat Upin! Mari, mari. Kita orang nak mula ni. Cepatlah Upin. Upin! Sikit je. Ni buat takut aku je. Nah. Hati-hati. Ya. Ha, kenapa tu? Apa yang korang buat ni? Upin nak buat tongkat. Tapi patah. Ha, kak. Patutlah patah. Batang ubi kayu. Ha, ubi kayu? Mana kau ambil ni? Situ. Bertuah punya budak. Habis pokok ubi dicabutnya. Upah, upah. Tengok apa budak-budak dah buat. Habislah kita, Ipin. Hai. Upin, jomlah main. Alah, aku nak ikut juga. Tak boleh. Macam mana kau nak jalan? Tak apa. Nah, ambil ni. Wah, tongkat. Mana kau dapat tongkat ni, Main? Kan dulu kaki aku patah. Ha, jomlah. Fizi dengan Ihsan dah tunggu tu. Kejar-kejar nak? Tak nak lah. Aku tak boleh lari. Datu nak main apa? Kita main sorak-sorak nak? Boleh lah. Hei, hei. Aku kira korang nyorok. Satu. Dua. Tunggu aku. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sudah jumpa. Bosannya. Adik main apa ni? Main sorok-sorok. Habis kenapa tak pergi main sama-sama? Ni, jatuh tangga. Ui, cepatnya kau cari kita orang. Biasalah. Eh, Upin, tengok tu. Siapa tu? Akak datang sini lawat makcik akak. Saja jalan-jalan tengok kampung ni. Oh. Ini kerusi apa, Kak? Ha, ini kerusi roda. Kerusi roda? Tak pernah tengok pun. Memanglah.
Kerusi roda ni hanya untuk orang istimewa macam akak je tau. Ha, adik nak tengok? Jom akak tunjuk. Huh? Bagusnya kerusi ni. Akak bangunlah kejap. Biar pergi cuba pula. Upin pun. Tak boleh, dek. Akak tak boleh bangun. Kaki akak sakitlah. Huh? Tapi kaki akak elok je. Yalah. Elok saja. Betul. Tengok kaki Upin. Tak lama lagi baiklah tu. Akak ni memang dah tak boleh jalan. Sampai bila-bila. Kenapa, Kak? Akak dulu kemalangan. Kesiannya. Tak ada apalah, dek. Dan nasib akak macam ni. Orang macam akak ni kena kuat semangat untuk terus hidup. Tak boleh mengalah. Tapi, pada yang sihat macam adik-adik akak semua ni, hargailah pemberian Tuhan, ya. Jangan sampai mencederakan diri. Baik, Kak. Betul. Akak nak main sekali, boleh? Boleh! Go! Siapa yang nak tidur dulu ni? Akak, ada cerita Sardin Hussein tak hari ni? Tak ada. Huh? Yuku! Kakak! Nak tidur? Kejap je! Yish, budak-budak ni! Nah, cepat! Terima kasih, Kak! Pukul 4:30. Tak ada pun. Cerita apa ni? Dah. Ha, kan akak dah cakap? Tak nak percaya. Buang masa akak ni. Macam gitulah. Tanah runtuh. Ramai terkorban. Apa yang korang baca tu? Mihaka. Tanah runtuh tu apakah? Tanah runtuh tu bumi bergegar. Masa tu tanah terbelah. Budak-budak nakal macam korang ni semua kena telan. Habislah. Ya, kakak. Akak tipu, eh. Betul lah. Tanah runtuh ni bahaya tau. Habis tu, kenapa diorang tak kena telan sekali? Sebab diorang budak baik. Jadi, kita orang pun takkan kena telan lah. Kita orang kan budak baik. Betul. Opa yang cakap. Tapi kan, Kak? Banyak pula tanya. Dah, pergi main. Betul tu, Kak Ros. Jom kita main. Cepatlah, Mail. Kau buat apa ni? Adalah. Inilah Jumping. Nak main, nak main? Aku pun. RM2. Alah. Apa ni, Meme? Kedekutlah kau ni. Dengan kawan-kawan pun nak pergi. Ini pemadam saya punya. Tengok, sama. Mana aku tahu? Aku jumpa. Alah. Itu Meme punya. Tak apalah. Apa nama ini? Mari main. Jom. Cepat, buat bulatan. Okey, Meme mula. Sini. Nah. Wah, hebatnya Ipin. Sini. Ambil ni. Olah, ada kalah. Susah ya. Apalah, orang guna kaki.
Korang jangan pergi. Bahaya. Dah. Balik, balik, balik. Tapi tu... Balik. Korang tahu tak? Habis semua terbakar. Dahsyatnya. Sampai macam tu. Kenapa ni? Ijat, rumah dia terbakar. Hah? Apa? Ijat? Rumah dia lah yang terbakar semalam. Dia tak apa-apa ke? Tak. Dia dengan keluarga dia semua selamat. Rumah je terbakar. Habis tu, mana dia sekarang? Di rumah pakcik dia. Petang nanti, kita pergi tengok Ijat nak. Nak. Bagus juga tu. Yalah. Kesian Ijat. Nanti kita pergi sama-sama eh. Huh? Jodoh. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi semua. Kamu semua dah dengar berita tentang Ijat? Sudah, cikgu. Ijat bercuti buat masa ni. Lepas semuanya dah elok, nanti Ijat akan datang macam biasa. Baiklah, keluarkan buku matematik. Baik, cikgu. Ijat, macam mana boleh terbakar? Bapak Ijat. Maksud tu... Lepas tu, ramai orang datang tolong padamkan api. Aku tak rasa. Tapi dah semua. Pasal semua terbakar. Korang baliklah dulu. Ijat, nanti kita semua datang lagi ya. Betul. Kau janganlah sedih sangat. Nanti kita semua tolong eh. Apa eh? Kita orang beli dulu. Baik, Jan. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi semua. Duduk. Murid-murid, hari ni kita ada tetamu istimewa. Huh? Siapa nak datang? Siapa? Dr. Ravi ke? Huh? Habislah kamu main. Nasib baik aku gosok gigi. Eh, siapa? Siapa tipi? Jumpa lah. Murid-murid, ini Tan Sri Zaleha. Beliau datang hari ini untuk berkongsi cerita dengan kita. Cerita apa, Ijat? Apa khabar anak-anak semua? Khabar baik, Tan Sri Zaleha. Panggil je Tok Wan. Khabar baik, Tok Wan. Bagus. Sebelum tu... Wah, Tok Wan ada hadiah lah untuk kita. Cikgu, saya dulu. Nah, seorang satu. Cantiknya. Ini untuk kamu. Terima kasih, cikgu. Murid-murid, cakap apa kat Tok Wan? Terima kasih, Tok Wan. Sama-sama. Ha, anak-anak, hari ni kita akan bincang pasal ni. Wah, duit. Sepuluh sen. Betul. Siapa kat sini ada 10 sen? Ada. Kejap. Sepuluh sen tak ada. Single ada. Boleh tak, Wan? Ha, ada. Ada 20 sen. Ambil aku punya. Dah. Ha. Terima kasih. Sama-sama. Apa yang kita boleh beli dengan 10 sen? Gula-gula? Ha, kalau anak-anak nak tahu, dengan 10 sen ni boleh menolong orang. Tolong orang? Tahu macam mana? Boleh ke? Caranya kita bagi 10 sen pada orang. Cuba bayangkan. Seorang beri 10 sen. Dalam kelas ni je, dah boleh dapat berapa? 2, 3, 4, 5. Berapa? Kira.
kan? Kalau satu kampung, macam mana? Wah! Wah! Ha? Eh, Mail! Apa lepas tu? Kenapa dengan Mail? Duduklah. Mimpi duitlah tu. Bak kata pepatah, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Bagus. Jangan pandang rendah pada duit sponsor. Baiklah, siapa yang nak baca? Saya. Nasibnya ada Mimi. Ha, dengar tahu semua, Mail. Aku juga. Segalanya tentang berkongsi dan saling menjaga antara satu sama lain untuk mencapai keamanan dalam dunia ini, hendaklah dimulakan dari peringkat awal. Setiap titisan air, setiap klik, setiap sen diambil kira. Sekian, terima kasih. Bagus. Tahu tak apa maknanya? Tak tahu, Tuan. Maknanya, kita kena menjaga sesama kita. Kena kongsi senang, susah, barulah dunia aman. Kalau nakkan dunia yang aman, kenalah mulakan dengan kanak-kanak. Kanak-kanak tu, kami semualah ya? Iya. Duit banyak-banyak tu nak bagi siapa? Duit tu kita beri pada orang yang lebih memerlukan. Seperti orang yang ditimpa kemalangan, kesusahan, bencana, kebakaran dan lain-lain lagi. Memberi ni tak kisahlah berapa pun nilainya. Asalkan kita ikhlas nak membantu. Sebab tangan yang memberi itu lebih baik dari tangan yang menerima. Ambillah. Ha, ingat pesan Tok Wan tu ya. Baiklah murid-murid, cakap terima kasih. Jarak, patuhi himbauan pemerintah dan di rumah aja. Ish, lama lagi lah kena duduk di rumah. Kalau keluar juga, askar dengan polis akan tangkap. Tapi kenapa tak boleh keluar? Kita kan sihat. Sebab kita sihatlah kena duduk rumah. Kalau kita jalan-jalan di luar sana, dah berkumpul dengan orang ramai, kita pun mungkin dijangkiti. Lepas tu, kita pula jadi pembawa virus dan sebarkan ke orang lain. Nah. Tanda. Kawan-kawan, patuh arahan pemerintah, duduk di rumah. Jangan keluar. Sama-sama.